c'è più. Ya, dan inilah dia pemirsa kick-off babak pertama. Persebaya Surabaya berhadapan dengan Barito Putra. Ada di Liga 1. Wow! Luar biasa. Berikan sebangat bol! Sebuah kesalahan fatal di lini pertahanan dari Persebaya Surabaya. Tidak perlu lama bagi Morewato untuk langsung memanfaatkannya dan membuat skor berubah menjadi 1-0 untuk mungkin menjadi gol tercepat di musim ini. Bruno! Gol! Dan kali ini kita akan kebelun di dalam kotak penalti pemirsa. Persebaya mencoba mendekat. Wanto masih ada kesempatan, namun kita lihat bagaimana wasit Asep Yandi sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya laga di Stadion Gelora Bung Tomo pemirsa. Di mana kita melihat drama itu terjadi benar-benar di ujung laga ketika muncul nama Muhammad Rashid dan menjadi pembeda, Mas Bri. Betul, terlihat ya bagaimana dominasi, bagaimana dengan keunggulan jumlah pemain bisa dimanfaatkan dengan baik.